Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi manfaat dari alpukat. Alpukat adalah makanan yang memiliki banyak mitos, karenanya sangat sedikit orang yang berani memakannya. Buah asal Meksiko ini menjadi primadona bagi banyak orang karena rasanya yang lezat dan juga teksturnya yang lembut. Namun, pernahkah kamu tahu efek apa saja yang bisa diberikan alpukat kepada tubuh kita? Jawabannya tentu membuat tubuh kita jauh lebih sehat ya. Namun, ada manfaat luar biasa dari alpukat. Kamu akan terkejut dan menyesal kalau selama ini tidak mengkonsumsinya. Nah, berikut ini adalah manfaat dari buah alpukat jika kita memakannya rutin setiap hari. 1. Tidak membuat tubuh bertambah gemuk. Jika menghindari alpukat karena keyakinan buah ini menggemukkan, itu salah ya. Jika melakukannya, akan kehilangan sumber asam lemak tak jenuh tunggal yang sangat baik. Lemak baik yang sama ditemukan dalam minyak zaitun yang membantu meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, alpukat kaya akan lemak dan serat sehat yang membantu memberikan rasa kenyang dan mencegah rasa lapar. 2. Nutrisi yang lembut dan lezat. Selain lemak tak jenuh tunggal, alpukat kaya akan sejumlah besar nutrisi yang menstimulasi kesehatan. Di bawah kulit hijaunya ada lebih dari 14 mineral, protein, 18 asam amino, serat laut yang membantu menurunkan kolesterol, fitosterol, polifenol, karotenoid, omega 3, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Yang ketiga, bisa bermanfaat untuk kesehatan jangka panjang karena mengandung banyak zat gizi yang baik untuk melindungi diri dari penyakit jantung, diabetes, kanker, penyakit mata, dan penyakit otak. 4. Bermanfaat untuk otak dan otot. Alpukat mengandung leticin, zat lipid tertentu yang juga berlimpah dalam kuning telur. Lecithin memenuhi beberapa peran penting dalam tubuh kita, termasuk komposisi garam empedu, di mana kita mencerna dan mengasimilasi lemak lebih baik dan semua nutrisi mikro. Seperti vitamin yang juga disebut larut dalam lemak. Lecithin juga berfungsi dalam fungsi otak, berkat kandungan kolinnya. 5. Mengontrol insulin yang lebih baik. Faktor lain yang penting dalam metabolisme adalah tingkat glukosa dalam tubuh. Insulin yang sangat kuat ini bisa mencegah masalah yang serius. Itu dia teman-teman, manfaat dari mengkonsumsi buah alpukat. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita dan rajin mengkonsumsi alpukat ya. Terima kasih, jangan lupa klik tombol subscribe.